Kabar terbaru dari artis Baim Wong. Hai hai sobat semuanya, mohon luangkan jari kamu untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar kalian semua nggak ketinggalan info update seputar kabar terhangat sekaligus update kehidupan artis. Tetap simak video dari channel Gosip Seleb ini. Kebahagiaan terasa menyelimuti keluarga artis Baim Wong dan Paula Verhoeven. Baru-baru ini, anak kedua mereka yang merupakan adik Keanu Tiger Wong telah lahir ke dunia ini. Kabar dibagikan oleh Dr. Tiwi melalui akun Instagram @drtiwi pada Sabtu 9 Oktober 2021. Beliau membagikan video singkat Baim di RSIA Bunda Jakarta tengah menggendong sang buah hati yang sangat mungil ini. Dr. Tiwi kemudian melengkapi dengan kalimat haru melihat Baim menyambut sang buah hati lahir. Sebelumnya, Baim memberitahu bahwa sang istri bersiap menjalani proses lahirnya anak kedua melalui Instagramnya. Ia meminta doa kepada netizen agar persalinan sang istri dilancarkan. Keluarga Baim sedang berbahagia setelah adik Keanu Tiger Wong lahir. Namun, hingga kini, mereka belum memberitahu wajah bayi yang super menggemaskan ke publik. Sementara itu, diintip dari laman Instagram @paula_verhoeven, belum ada foto wajah bayinya. Terakhir, Paula hanya membagikan foto bersama Keanu kala masih hamil besar. Paula merasa semakin bersyukur dengan kelengkapan hidupnya sekarang. Dalam unggahannya pada akun Instagram Jumat 8 Oktober 2021, Paula memangku anak pertamanya sembari memegang lembut perutnya yang semakin besar. Istri Baim Wong tersebut semakin cantik dengan dress abu-abunya, dikutip Gosip Seleb dilansir OK Celebrity. Masya Allah, tabarakallah. Menjadi seorang ibu adalah belajar tentang kekuatan yang kita tidak tahu kita miliki, tulis Paula. Netizen pun makin sangat penasaran dengan potret wajah bayi dan namanya, hingga akhirnya bertanya-tanya di kolom komentar. Penasaran nama adik Keanu siapa ya? Unik kayak kakaknya enggak ya? Ujar netizen. Adiknya Keanu cewek apa cowok? Tanya yang lain. Gemeslah, tambah yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa tinggalkan like serta komennya.